Assalamualaikum. Hai teman, kembali lagi bersama kami di Cerita Geng Kerupuk. Hai teman-teman, hari ini aku berada di Ragunan. Hari ini aku ingin melihat binatang. Aku Lofi. Aku Ayah. Aku Gendis. Yuk. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari berbagai sumber, Kebun Binatang Ragunan adalah sebuah kebun binatang yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun binatang seluas 140 hektar ini didirikan pada tahun 1864. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi yang kurang lebih ada 4.040 binatang dari 295 spesies. Kandang pertama yang kami kunjungi di kebun binatang Ragunan adalah burung pelikan. Burung pelikan adalah burung air tawar berwarna putih hitam yang memiliki kantung di bawah paruhnya kekuning-kuningan, panjang dan bengkok. Burung ini menjadi salah satu burung penerbang yang paling besar. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 1,5 meter dengan rentang sayap 2,5 meter atau lebih. Terlihat cantik ya teman burung ini. Lalu kami mendatangi beruang hitam. Binatang yang konon berasal dari Amerika ini mirip dengan beruang madu yang memiliki tubuh kecil. Bedanya beruang ini memiliki bulu lebih tebal dan lebih hitam dengan bentuk wajah yang lonjong. Teman, itu beruang hitam. Sayang sekali saat kami kunjungi, beruang ini sedang tidur. Kandang berikutnya adalah gajah Sumatera. Binatang mamalia ini memiliki berat mencapai 500 kg atau setengah ton untuk yang pejantan dewasa. Sedangkan untuk betina dewasa paling besar hanya 3.500 kg. Hidup binatang ini seperti manusia, bisa mencapai 75 tahun loh teman-teman. Lama ya. Nah, sekarang kita mengunjungi kandang jerapah yang merupakan pasangan pejantan bernama Dirgah dan betina bernama Ayuri 70. Siapa mau masuk ya? Siapa mau masuk ya? Kenapa dinamakan seperti itu? Karena saat binatang itu didatangkan pada 17 Agustus 2015, Indonesia sedang merayakan Dirgahayu RI ke-70.
Kandang ini pun menjadi salah satu kandang favorit bagi pengunjung untuk melihat binatang berleher panjang ini. Sekarang kami sedang ada di kandang si tatunga. Binatang sejenis antelop ini berasal dari Afrika. Monyet. Ini tidur santainya. Ih, porno. Porno. Itu dia tidurnya begitu. Kecana dong. Aduh, capek teman-teman. Karena luasnya kebun binatang, kami istirahat dulu nih bersama teman-teman dan guru dari TK adikku, Ara dan Gendis di TK Al-Irsyad Petamburan, Jakarta. Kita pun menyempatkan datang ke kandang unggas. Di sini banyak terlihat jenis ayam dan burung-burungan. Lalu kami mencoba mendatangi beberapa kandang, namun sayang tidak terlihat ada binatangnya, jadi sedih.